kami dari Gemok, sekarang OTW pulang. Sekarang jalannya udah lumayan bagus, nggak kayak dulu. Kalau dulu jalannya kayak batu-batu besar ya Pak ya. Sekarang jalannya udah lumayan. Ini kalau naik motor atau mobil, ini jalur yang dari bawah, jadi udah langsung ketemu dengan lokasi air terjunnya. Nah, tuh airnya tuh, ini dari air terjunnya ya. Oh, nyenengku banget. Bunga-bunga, penjual bunga. Sekarang lagi mendung, mau hujan. Nah, ini pada jualan bunga. Toilet om tuh. Pada tutup ya. Ini pintu masuknya. Seger banget udaranya. Banyak warung-warung tapi pada tutup kelihatannya. Nah, ini adalah tutupnya. Pintunya ke sini ya, Bang. Pemandangannya dari atas. Ini dari Umbul Sejurang. Ya. Wih, keren. Keren. Ini yang tadi ini kita tinggalkan pemandangannya. Ini naik-naikkan jalannya, guys. Nah. Harus hati-hati di sini. Awas kapal. Posko Siaga Candi, ini tempatnya, perempatan yang kita ini kantor kepala desa Berjo ya. Nah, ini dia. Ini ada di ketinggian di bukit sini. Seger kan guys, jangan sungkan-sungkan kalau ada waktu luang sempat gak berkunjung ke Jumok Waterfall atau air terjun Jumok Karanganyar.
udaranya seger sekali. Jadi kita tadi lewat jalur, tidak perlu mendaki lagi, sudah ketemu lokasi air terjunnya. Jadi sekarang kita OTW keluar dari daerah ini. Ya, ini sudah rumah-rumah penduduk, namun kelihatan sekali rumahnya asli guys, banyak tanaman. Senang sekali bagi mereka yang tinggal di sini, setiap hari bisa menghirup udara segar seperti ini, bangun tidur dapat udara segar. Pantesan mereka awet muda ya guys. Oke guys, jangan lupa klik like, share, subscribe bagi yang belum, dan leave comment, kasih komentar kapan kalian terakhir kali ke Jumok, air terjun Jumok, atau kapan punya rencana ke Jumok Waterfall ini. Oke guys, see you in the next video. Bye bye.